kalkulator ini memiliki beberapa komponen termasuk transistor. Ya, di sini saya simbol transistor 1, fungsinya untuk mengaktifkan rotor coil, dan transistor 3 untuk mematikan atau menyalakan indikator lamp. Ya, bersama transistor 2, transistor 3 inilah yang akan bekerja sama untuk menentukan untuk menghidupkan atau mematikan charging lamp. Oke, langsung aja bagaimana cara kerjanya. Yang pertama adalah ketika kunci kontak on, maka switch ini akan terhubung. Ya. Kunci kontaknya kita on kan, maka arus atau voltage yang dari baterai melewati sekring atau fuse, kemudian dia akan masuk, kita lihat jalur baterai ya, yang kabel besar, dia akan masuk di terminal B pada regulator. Ya. Kemudian dia akan mencabang di sebelah kiri, dia akan masuk ke rectifier, cuma karena ini adalah dioda, dioda ini nggak bisa ditembus dari arus dari arah katoda ya. Kemudian dia akan bercabang ke bawah sini, kemudian dia melewati yang namanya rotor coil. Oke, kemudian rotor coil nanti dihubungkan oleh terminal E pada regulator. Kemudian di dalam regulator ada MIC. MIC di sini singkatan dari Monolithic Integrated Circuit, ya, dalam bentuk IC lah ya di dalam regulator. Karena masih dalam kondisi on, stator coil belum menerima arus, belum menciptakan arus, sehingga P di sini, terminal P yang di sini adalah sinyal daripada stator coil. Karena MIC di sini belum menerima sinyal dari P, maka MIC secara otomatis memberikan current ke sini sekitar 0,2 ampere untuk mengaktifkan transistor 1. Ketika transistor 1 ini bekerja, ada arus pada basis, maka kolektor dan emitter di sini akan terhubung dan terhubung dengan ground atau body, sehingga terjadi beda magnet pada rotor coil. Selanjutnya, karena MIC tidak menerima sinyal dari P, maka yang terjadi adalah MIC akan mengaktifkan transistor 3 juga. Ketika transistor 3 di sini aktif, maka akan menghubungkan ya, akan menghubungkan ground atau kabel yang satunya dari charging lamp, atau kabel ground dari charging lamp akan menghubungkan nanti dengan ground, sehingga charging lamp akan menyala. Kenapa dia bisa menyala? Karena salah satu terminalnya terhubung dengan ground dan salah satu terminalnya terhubung dengan power, sehingga lampu akan menyala. Itulah kenapa bisa lampu menyala saat kunci kontak on pada mobil, dan di situ nanti lampu ini menunjukkan gambar aki atau baterai, biasanya warna merah atau warna kuning di monitor panel. Kemudian ketika mobil itu kita sudah hidupkan atau engine-nya kita running, maka rotor coil ini berputar karena diputar oleh mesin dan diputar oleh bel, sehingga terjadi perpotongan garis gaya magnet pada stator coil, sehingga pada stator coil menimbulkan arus listrik dan outputnya disarahkan oleh rectifier atau dioda, sehingga dia mengisi ke aki. Karena sekarang terjadi perbedaan potensial, alternator lebih tinggi voltage-nya dibanding dengan aki. Selain itu, pada stator coil ada sensingan dan biasa disebut dengan terminal P, dan MIC akan menerima sinyal tersebut, dan apabila engine sudah running, maka MIC ini akan mendeteksi adanya arus yang dikeluarkan oleh stator,
sehingga MSI akan mengaktifkan TR2, transistor 2, dan mematikan TR3. Sehingga yang terjadi adalah ketika TR2 ini aktif, maka arus yang dari kunci kontak melewati ignition ini, kemudian dia akan terhubung dengan di sini. Karena TR3 tidak bekerja, maka dia akan mentok sampai di sini saja. Kemudian arus akan mengalir ke lampu indikator. Sehingga yang terjadi pada lampu ini adalah di salah satu terminalnya mendapat supply 12 volt atau 14 volt ya, karena sudah mengisi. Di terminal yang satunya juga memiliki voltage yang sama, sehingga tidak terjadi beda potensial, sehingga lampu charging lamp atau lampu simbol aki itu akan mati. Dan itu menandakan bahwa proses pengisian berfungsi dengan bagus, atau alternator dalam kondisi mengisi. Kemudian di sini juga akan dideteksi voltage-nya oleh terminal S. Ini adalah sensing ya, sensing baterai. Jadi ketika kurang dari 12 volt atau masih kurang dari 14,5 volt, maka MSI nanti akan membaca. Ketika voltage-nya masih kurang dari 14,5 volt, maka MSI akan mengaktifkan atau mempertahankan transistor 1 supaya selalu aktif. Nah, sehingga proses pengisian terjadi melalui kabel B pada baterai. Sedangkan ketika engine sudah running, terjadi pengisian dan di dalam baterai itu sudah mencapai 14,5 volt. Artinya kan pengisian harus dihentikan. Kalau tidak dihentikan, maka aki akan panas dan bisa-bisa aki tersebut meledak. Untuk itu, ketika sudah mencapai tegangannya 14,5 volt, maka pengisian harus dihentikan. MSI akan mendapatkan sinyal dari S ini. Ya, dia akan mendapatkan sinyal dari S. Dan MSI akan menerima sinyal dari S. Kemudian dia akan membaca apabila 14,5 volt yang terdeteksi di terminal S, maka MSI akan mematikan TR1. Ketika mematikan TR1, maka rotor coil akan mati dan pengisian dihentikan supaya terjadi overcharge. Selain itu, ini juga masih tetap aktif. Ya, TR2 juga masih tetap aktif karena dia sebagai sensing untuk tetap menyalakan si lampu. Nah, di sini standby 14,5 volt dan di sini standby 14,5 volt sehingga charging lamp masih tetap mati. Tetapi rotor coil juga mati karena MSI sudah mendeteksi voltage 14,5 dari aki. Itulah cara kerjanya daripada alternator Toyota. Sedangkan untuk charging lamp di alat berat, sebelumnya saya sudah jelaskan diagramnya di sini, cara kerjanya yaitu ketika kunci kontak on, maka voltage dari baterai 24 volt itu akan melewati resistor, kemudian dia terus ke R, kemudian R nya di sini akan menuju ke rotor coil dan bertemu dengan terminal E pada regulator. Dan saat kunci kontak on, maka transistor 1 yang akan aktif sehingga terhubung dengan ground. Karena output daripada R ini ujungnya nanti ketemu dengan ground atau E, dan R ini terhubung dengan salah satu kabel daripada lampu, sedangkan B juga terhubung dengan salah satu terminal lampu dan terhubung dengan 24 volt, sehingga ketika lampu ini dihubungkan terminalnya satu ke positif dan R-nya ini terhubung dengan ground, maka charging lamp akan menyala, dan itu terjadi saat kunci kontak on. Tetapi ketika engine running dan
sudah mengisi, ya, stator ini sudah mengisi, maka di B terminal B akan terjadi kenaikan voltage, yaitu kalau di Komatsu atau di alat berat itu rata-rata di sekitar 28-29 volt, dan di terminal R juga pasti akan mengalami kenaikan sama dengan voltage-nya terminal B. Karena di R yang terjadi di R adalah proses pengisian, ya, ketika proses pengisian terjadi maka di R ini akan mensuplai voltage 28-29 volt, sedangkan di B juga 28-29 volt, sehingga tidak terjadi perbedaan potensial positif ketemu dengan positif sehingga lampu akan mati. Itu yang terjadi saat engine running. Jadi lebih simple dibanding dengan alternator yang digunakan di kendaraan ringan atau di mobil. Sekian materi kali ini. Sampai jumpa kembali di materi selanjutnya. Ingat, jangan lupa channel saya di subscribe dan di share untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.